tubuh. Biasanya menderita TBC atau paru-paru kena atau livernya kena sirosis. Penggunaan terutama alkohol ya akan menyebabkan liver sirosis. TBC biasanya penggunaannya ganja, brutal ya, lain yang mungkin ya komplikasi fisik ya. Banyak di rumah sakit durian sawit yang di klinik Nabzah ini ya, terkena gangguan atau kesehatan yang berupa penyakit fisik. Terima kasih. Selanjutnya ya, itu fisik, ada komplikasi mental ya. Merasakan tidak berguna, useless ataupun tidak berharga, hopeless, namanya apatis. Buat apa saya hidup? Ibu bapak udah marah, teman-teman nggak mau bergaul, terus merasa bersalah, merasa berdosa, merasa nggak berguna. Kalau dibiarkan mereka lama-lama akan mengakibatkan depresi dan berakhir pada kematian bunuh diri. Orang-orang yang berguna narkoba pada tahapan ini harus segera dibantu, direhabilitasi atau ditampangin masuk ke satu grup yang kelompok dukung sebenarnya. Ya, ini namanya apatis ya, tentang komplikasi kami. Komplikasi mental yang lain adalah pada penggunaan narkoba yang banyak terutama jenis halusinogen bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Cabai-cabai ini berapa tadi, Tan? Cabai-cabai berapa kilo? Cabai